Detik-detik pelaksanaan KTT ASEAN Summit ke-42 2023 yang diselenggarakan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT. Waterfront City Labuan Bajo nyaris lenyap dilalap si jago merah alias kobaran api akibat terbakarnya panggung side event KTT ASEAN Summit yang berada di tengah Waterfront City Labuan Bajo pada Kamis 4 Mei tahun 2023. Siang tadi, tidak ada korban jiwa atau luka dan sejenisnya dalam insiden tersebut karena setelah 5 menit lamanya lidi api berkobar-kobar di langit Waterfront City, para pekerja berhasil melumpuhkan naga merah itu dengan menyirami menggunakan air laut dengan peralatan seadanya.